Kita ke Jawa Barat. Puluhan warga di Tasikmalaya diduga terserang wabah cikungunya. Sementara di Bogor, para pengunjung wisata alam kebun teh dibubarkan petugas karena tidak mematuhi protokol kesehatan. Informasi ini akan kami rangkum dengan peristiwa lainnya dalam Kilas Peristiwa. Puluhan warga Kampung Bongas, Sukakarsa, Tasikmalaya, Jawa Barat diduga terserang cikungunya. Warga mengaku merasakan demam, nyeri sendi, pusing, dan lumpus bagian tubuhnya selama seminggu terakhir. Tak hanya orang dewasa, anak-anak pun mengalami hal serupa. Akibatnya warga tak bisa beraktivitas seperti biasa. Sebagian warga mengaku gejala terjadi setelah dirinya digigit nyamuk. Pemerintah daerah Tasikmalaya melakukan fogging atau pengasapan agar wabah cikungunya tidak meluas.